Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Syahwana, mahasiswa IAIN Pontianak, jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir kelas 6A. Saya di sini mengangkat brand yang sedang saya jalani yang bernama Trilogi. Sejarah Trilogi. Tri sendiri kami ambil dari 3 orang personil atau 3 orang penyusun pendiri dari brand ini, dan Logi itu merupakan dari kata pemikiran yang disatukan menjadi satu konsep. Dalam brand ini pendirinya ada Bang Umam, ada Bang Syahrul Wahid, dan saya sendiri termasuk juga dalam pendiri dari brand ini. Konsep dari brand ini kami ambil dari ide-ide sekitar yang selalu berkembang dari zaman atau lingkungan yang ada di sekitar, yaitunya selalu peka dalam lingkungan sekitar itu. Apa yang sedang tren sekarang kita angkat. Di sini di awal launching kemarin kami mengangkat artikel tentang Kuga dan Trilogi. Mengapa kami angkat artikel Kuga? Karena menurut anak tahun 2000-an, Kuga merupakan superhero yang diidolakan oleh kami pada waktu dahulu, yang mana dari setiap seri filmnya kami tunggu-tunggu. Dan artikel kedua yaitu tentang Trilogi kami angkat atas nama brand kami sendiri sebagai pengenalan. Konsep Trilogi dan target pemasarannya. Konsep Trilogi kami ambil dari hal-hal sekitar yang masih ada ikatan dengan kami, anak-anak muda zaman sekarang gitu. Terus target pemasarannya kepada anak-anak muda zaman sekarang, karena anak-anak muda zaman sekarang banyak sekali menggunakan pakaian-pakaian yang mana pakaian tersebut bergambar, namun mereka tidak tahu makna dari gambar tersebut. Padahal dalam gambar-gambar yang mereka gunakan kadangkala memiliki pesan-pesan tersirat yang seharusnya tidak digunakan oleh orang-orang muslim. Jadi kami mengambil andil dalam ekonomi Islam untuk memasarkan produk muslim. Memang pada launching pertama kali kami mengangkat artikel Kuga dan Trilogi ini hanya sebagai penarikan untuk anak-anak muda zaman sekarang. Namun jika ada nanti launching-launching berikutnya, kami akan mengangkat sesuatu yang berbau Islam ataupun berbau lain namun diselipkan pesan-pesan tersirat Islam gitu. Entah itu dari kata-kata atau mungkin gambar atau mungkin sejarah yang bakal kami angkat ke depannya. Untuk produk sendiri kami mengemas dengan menggunakan kotak yang mana di sini udah ada bertuliskan tentang brand kami Trilogi, dan di dalam kotaknya itu ada pakaian yang sesuai kita pesan. Di dalam setiap produk kami menyelipkan stiker sesuai artikel yang dibeli itu. Misalnya di sini membeli baju artikel Kuga, kami akan memberikan stiker Kuga. Jika membeli artikel tentang Trilogi, kami juga akan memberi stiker Trilogi. Dan selain itu kami juga memberikan stiker dari brand kami sendiri. Keunggulan dari brand kami yaitu di setiap artikel pakaian dapat di-scan melalui filter Instagram, yang mana hal ini menjadi keunikan karena dalam brand lokal itu sangat minim untuk menggunakan filter Instagram, khususnya dalam produk muslim. Bahkan saya tidak pernah menemui produk muslim yang dapat di-scan melalui filter Instagram. Dari bahan sendiri kami menggunakan bahan katun combat 30S. Mengapa kami menggunakan bahan katun combat 30S? Karena katun combat 30S ini sangat cocok untuk cuaca di Indonesia. Kami memasarkan produk kami melalui berbagai macam marketplace seperti dari Shopee, Tokopedia, website, dan akun sosial media baik Instagram, Facebook.